Kita tidak kehilangan 170 triliun per tahun di urusan sakit. Karena kita tahu warga negara Indonesia yang berobat ke luar negeri itu hampir 1 juta orang setiap tahun. Dan kita kehilangan devisa, karena bayarnya ke luar negeri, kehilangan devisa 11,5 miliar US dollar. 170 triliun hilang gara-gara berobat ke luar negeri. Sekarang stop. Pergi saja ke Seci Hospital. Masa kita sakit harus ke Singapura, harus ke Malaysia, harus ke Thailand, harus ke Jepang. Dokter-dokter kita ini enggak kalah pinternya dengan mereka. Tapi alatnya memang kalah. Oleh sebab itu, Seci Hospital sudah menyiapkan peralatan yang tadi saya lihat. Semoga ini kita bisa bersaing dan masyarakat kita berobat di dalam negeri dan kita tidak kehilangan 170 triliun per tahun di urusan sakit. Dan tadi yang berobat ke luar negeri itu 60% itu berasal dari Jakarta. Nah, 60% berasal dari Jakarta yang berobat ke luar negeri. Ya memang kaya-kaya orang Jakarta. Tapi sekarang jangan bawa uang keluar. Jangan ada capital outflow. Jangan. Yang dari Surabaya 15%. Sisanya dari Medan, dari Batam. Tapi yang paling banyak tadi 60% dari Jakarta. Tapi yang paling penting memang jangan sakit. Saya Muhammad Syahrezan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.